ini lambung beliau ini ada gangguan. Jadi supaya supaya lambungnya bagus, kita dandanin. Sementara di sana udah bisa tidur nyenyak, yang tadinya nggak bisa tidur begitu karena itu. Oke. Persiapan? Ya. Ya. Ngapa? Koyom bian kae. Koyom bian kae. Asal saya enggak ngucap Allahu Akbar ya. Iya. Ya saya kaget enggak. Heeh, salah. Perih, Pak. Heeh. Kalau apa kaget tenan. Iya. Urat-urat deh. Itu tadi obat nyamuknya tuh ada di situ, iya. Ada di bawah. Tarik semua. Piye rasane? Iya, lara. Lara. Iki? Iya. Cengkring-cengkring. Cengkring-cengkring. Ora le. Oh ya oleh sih. Lek mikiri doang. Biar matanya terang. Matanya berapa, Pak? Wih. Apa namanya? Sumarekon. Kita berdua yuk. Iya, sebentar. Siap. Ini kenapa, Pak? Ini menghilangkan stroke. Stroke-stroke biar terhindar dari stroke. Itu udah tinggi enggak, Pak? Ketur enggak tinggi. Oh, ora aman. Aman. Enak. Iya. Koyone saiki tambah ya. Tenang lah, Bos. Banyak perubahan. Ya tenang ta, pikirane tenang-tenang matep ya. Ini bisa lihat nih, jadi disinilah urat-urat yang harus didandanin. Iya, luwin-luwin kan, Pak. Nah, kalau mau ngilangin susuk gini. Gimana? Habis disedot orang ini. Jari-jari hilang, Pak. Rasanya pedes toh? Pedes. Iya. Pedes nih. Pedes. Iya. Pedes ya. Iya. Dicabut iki. Diilangin cang susuknya. Terserah Pak Deli gimana. Mati kan aja tekan aku Pak Deli. Oke, wis arep metu iki.
Wih. Singgung lipat, Pak. Go. Be. Dulu masang di sini nih ya. Ini kan. Kok iso kunangan lho. Kunangan deh. Itu wae wis pindah. Makanya kan Pak Bardi ini kelihatan ganteng walaupun udah umur segini. Cabut ini udah. Eh, cabut udah orang gitu. Pak. Nah, cabut udah orang ganteng. Ganteng ya. Wis mendarah daging deh. Melayu merene. Ancur apa? Ancur. Iya. Gigi. Darah dagingnya ancur. Tapi ben dhisik ya. Iyalah bener. Heeh. Saya urip aku. Iya. Iki ini Pak. Tak sentuh. Gurceraan ngene iki ya. Hup. Rasanya piye? Ya penak toh. Penak. Enak. Ya, sekarang pakai tiupan. Ora iki aku ning kene iki. Endi? Iki. Tuh. Ora. Nah. Giol-giol dhewe. Kok aneh. Iya. Nah, kan tuh urat-uratnya tuh. Ketarik. Tuh. Ora. Es teko adoh. Tuh. Jenggot iki cinteng lho, Pak. Aku wong ning kene. Ada. Ditransfer kok kadulan. Iya. Aneh ora? Aneh tanya Pak lagi lho. Ui. Bener ya aliran darah. Gue nyuter motor kadang gue anu loh, Pak. Iya. Aliran darah. Tunggu, hitung sampai 3. 1 2 3. Sarap pun gede. Iya. Gede tenan nih, Pak. Gimana rasanya, enak? Jadi pemirsa, saya jauh-jauh aja. Jadi beliau ini lihat kakinya. Jadi cukup diginiin aja. Ya baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Piye rasane tanpa disentuh? Iya kan kae. Itu wis modern dia ini wis ngene baru deh iya. Itulah sahabat Mak Cakra Channel di Tapal Batas Nalar. Pengobatan alternatif.